Perlambatan ekonomi yang terjadi di dunia sedikit banyaknya memang berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun sebagai pelaku bisnis, menurut pengamat ekonomi yang juga dosen pencetak pengusaha, Made Robert, tidak boleh mengikuti perlambatan tersebut dengan sikap apatis dan pikiran negatif. Karena untuk sukses bertahan dalam kondisi keterpurukan ekonomi ini adalah dengan mengembangkan pikiran yang positif dan optimis, sehingga berbagai ide kreatif akan muncul untuk menghadapi kondisi sulit perekonomian saat ini. Oh, sekarang perlambatan ekonomi, ya, ekonomi lagi mundur. Itu sebetulnya memang realnya ada, dan realnya ini akan tambah parah kalau pikiran kita juga mengiyakan. Makanya saya blog seperti ini bahwa yang lemah itu pikiran. Kita harus optimis. Jadi pada saat itu turun, kita berbenah. Nah, pada saat kita sudah mulai berbenah, di 2016 ini ekonomi itu maju. Karena begini, kalau setiap orang dari pikiran orang semua mengirim sinyal yang positif, optimis, artinya semua akan bergerak. Karena begini, kalau sektor realnya digerakkan, ini yang bisa memutar ekonomi. Nah, selama ini sektor real yang di Bali ini tidak bergerak. Kenapa? Karena sektor-sektor ekonomi ini dikuasai oleh gajah-gajah. Ditambahkan melihat kondisi saat ini di mana sektor real dan produsen di Bali belum terlalu bergerak. Padahal sektor tersebutlah yang akan mampu menggerakkan perekonomian di tengah krisis saat ini. Untuk itu ke depan, sektor real dan ekonomi kerakyatan seharusnya lebih digiatkan dan memegang peranan dalam perekonomian. Purnama dan Joko Andika, Bali TV.